Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jang Sun-kul yang kehilangan robot pembersihnya. Ia panik dan segera mencari benda tersebut karena baginya, benda itu sangat berharga sebagai pemberian dari seseorang yang sangat ia sayangi. Suatu malam, Oso menemukan robot pembersih milik Jang Sun yang tergeletak bersama tumpukan sampah. Ia membawanya pulang karena terlihat masih bisa digunakan. Sementara itu, Jang Sun sibuk mencari robotnya dan meminta petugas keamanan untuk mengecek CCTV di sekitar apartemennya. Ia melihat seorang gadis yang mengambil robot tersebut. Sesampainya di rumah, Osol dikejutkan oleh seorang pria asing yang baru keluar dari kamar mandi. Sempat terjadi keributan karena Osol belum tahu bahwa pria tersebut adalah penyewa kamar di rumahnya. Akibat keributan itu, ayah Osol cedera dan harus menginap di klinik selama sehari untuk menjalani pengobatan. Osol pun terpaksa menggantikan pekerjaan ayahnya untuk mengangkut sampah. Saat bekerja, ia tak sengaja bertemu dengan pria yang ia taksir sejak lama, bernama Dojin. Osol berusaha keras menghindarinya, bahkan memakai topeng kuda untuk melarikan diri. Kejadian konyol itu dilihat banyak orang, bahkan direkam dan diunggah ke media sosial. Di waktu yang sama, Jang Sun mendapat telepon dari adik Osol yang mengaku menemukan robot yang sedang ia cari. Namun, sebuah kecelakaan terjadi ketika mobil Jang Sun ditabrak oleh gerobak. Mobilnya rusak dan kotor, membuat Jang Sun kesal dan menuntut ganti rugi. Ia membuka topeng kuda yang dikenakan Osol dan mengetahui identitas gadis itu. Sejak saat itu, Osol termotivasi untuk mengubah penampilannya bersama sahabatnya, Juyeon. Osol mendatangi reuni yang juga dihadiri Dojin, dengan berdandan sangat cantik. Ia merasa Dojin mulai menyukainya karena pria itu menganggapnya sebagai gadis yang peduli setelah membantu pekerjaan ayahnya. Keesokan harinya, Jang Sun meminta sekretarisnya untuk membeli mobil baru dan menanyakan perkembangan pencarian robot pembersihnya. Ia kemudian teringat bahwa gadis yang mengambil robot itu adalah Osol, yang juga menabraknya beberapa hari lalu. Ganti rugi yang diminta Jang Sun ternyata jauh melebihi yang Osol perkirakan. Karena belum memiliki pekerjaan, Osol meminta keringanan dengan mengembalikan robot yang ia temukan. Osol kemudian menemui Dojin untuk meminta bantuan. Dojin meminta Osol mempromosikan sebuah produk di bawah agensinya untuk meningkatkan penjualan, memanfaatkan popularitas Osol yang sedang trending di dunia maya. Namun, Osol kemudian sadar bahwa Dojin hanya memperalatnya demi keuntungan pribadi. Kejadian menyedihkan itu tak sengaja dilihat oleh Jang Sun, yang bekerja di gedung yang sama. Dengan perasaan kecewa, Osol menemui Jang Sun untuk mengembalikan robot tersebut dan berjanji akan melunasi sisa ganti rugi bulan depan. Saat berada di lift bersama Dojin, Jang Sun baru mengetahui bahwa Dojin adalah pria hidung belang yang mengencani banyak wanita. Jang Sun marah dan menyemprotkan cairan pembersih ke arah Dojin. Kabar bahagia akhirnya datang menghampiri Osol. Ia mendapatkan undangan wawancara dari sebuah perusahaan besar. Osol mengadakan pesta kecil dengan keluarganya dan Juyeon, serta pria penyewa kamar yang bernama Hain. Mereka semua optimis bahwa Osol akan diterima di perusahaan tersebut. Keesokan harinya, Osol menghadapi saingan yang sangat banyak saat wawancara.
Panitia juga menguji Osol dengan bahasa Inggris, yang membuatnya kesulitan. Namun, Osol tetap bersemangat mencari pekerjaan dan terus mencoba berbagai wawancara. Sementara itu, adik Osol, Odol, sedang berlatih taekwondo bersama teman-temannya. Sepulang latihan, Odol dan temannya, Yongsik, terlibat perkelahian dengan dua petugas kebersihan karena masalah wanita, hingga akhirnya dibawa ke kantor polisi. Jangsun datang sebagai atasan para petugas kebersihan, sementara Osol datang untuk menjemput adiknya. Melihat Osol, Jangsun teringat bahwa uang ganti rugi belum juga dilunasi. Di sisi lain, ayah Osol kehilangan pekerjaannya karena kantornya terancam bangkrut. Keesokan harinya, Jangsun menghadiri acara ulang tahun kakeknya, Pres Dircha. Acara makan malam bersama terasa sangat kaku, karena Jangsun tidak menyukai kakeknya yang temperamental dan sering mengatur hidupnya. Kakeknya menyinggung penyakit yang belum sembuh, membuat Jangsun marah dan meninggalkan acara dengan wajah terluka akibat tergores garpu. Pada hari itu, Osol mendapat pengumuman bahwa ia gagal diterima di perusahaan yang sangat ia inginkan. Kesialannya tidak berhenti di situ. Sepatunya rusak, seakan menjadi pertanda buruk. Osol pergi minum di sebuah kedai hingga mabuk berat. Di sana, ia bertemu dengan Sunkul saat membeli makanan ringan. Karena mabuk, Osol salah sangka, mengira Sunkul membuntutinya untuk menagih uang ganti rugi. Padahal, Sunkul hanya kebetulan berada di sana. Meski Sunkul awalnya tidak berniat memperhatikan Osol, gadis itu terus bercerita tentang hidupnya yang terasa pahit. Melihat Osol pulang tanpa alas kaki, Sunkul iba dan memberikan sandalnya. Karena butuh uang untuk membayar hutang, Osol bekerja paruh waktu di kafe, tetapi uangnya tetap belum cukup untuk membayar ganti rugi. Dalam perjalanan, ia melihat ayahnya sedang protes di bekas perusahaannya. Hal itu membuat Osol terkejut dan memutuskan untuk melamar pekerjaan apapun, termasuk sebagai petugas kebersihan. Osol mendaftar diam-diam dan tanpa sengaja bertemu dengan Yongsik. Osol dan Yongsik diterima di perusahaan itu dan akan mendapatkan briefing dari atasan mereka. Betapa terkejutnya Osol dan Sunkul ketika mereka bertemu lagi secara kebetulan. Di hari pertama bekerja, Osol membuat Sunkul frustrasi karena sering berulah. Bahkan hampir celaka karena tidak bisa mengoperasikan mesin pembersih dengan benar. Di hari kedua bekerja, Osol belum berani bercerita kepada keluarganya tentang tempat ia bekerja. Ayahnya berharap Osol bekerja di kantor, padahal sebenarnya Yongsik sudah tahu pekerjaan Osol. Suatu hari, Osol diperlakukan tidak menyenangkan oleh seorang staf yang memaksanya membersihkan tumpahan kopi. Sunkul dan sekretarisnya datang untuk membela Osol, meskipun Osol hanya seorang petugas kebersihan. Sunkul tak ingin harga diri Osol diinjak-injak. Malam itu, Osol kelelahan, dan Hain mendekatinya. Osol penasaran dengan pekerjaan Hain yang terlihat seperti pengangguran, namun tahu banyak hal. Keesokan harinya, Osol bangun kesiangan dan hanya sempat mencuci wajah sebelum bekerja.
Sun Kul merasa kesal melihat penampilan Osol yang tak rapi dan remah makanan di sekitar bibirnya. Hari itu, Osol bertemu Sun Kul di acara penyambutan pegawai baru. Sun Kul berusaha agar Osol duduk di kursi paling jauh. Setelah acara selesai, Osol mabuk dan meracau di depan restoran. Dua pria mencoba memanfaatkan keadaannya, tetapi Sun Kul akhirnya mengantar Osol pulang. Ketika tiba di dekat rumah Osol, mereka bertemu dengan Doin yang ingin membawa Osol pulang. Namun, Sun Kul tidak percaya begitu saja, dan Osol juga menolak bantuan Doin. Akhirnya, Osol, Hain, dan Doin bertemu di taman, di mana Doin menyindir pekerjaan Osol yang dianggap remeh. Dalam momen yang tak terduga, Osol meminta Sun Kul berpura-pura menjadi kekasihnya dan bahkan menciumnya. Sun Kul pingsan karena merasa tubuhnya terkontaminasi kuman, dan ia harus dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Sun Kul tersadar dan langsung muntah saat mengingat ciumannya dengan Osol di depan sekretarisnya. Ia berdalih bahwa ia merasa sakit setelah bibirnya terkena kotoran. Osol, yang merasa bersalah, menjenguk Sun Kul di rumah sakit. Ketika ia mencoba masuk ruang VIP tempat Sun Kul dirawat, Sun Kul justru mengusirnya karena merasa tidak nyaman berada dekat dengan Osol. Sun Kul sangat marah karena harus terlibat dalam urusan cinta Osol, meskipun hanya sekadar ciuman. Osol kemudian curhat kepada Juyeon tentang sikap Sun Kul yang menurutnya berlebihan. Sun Kul menyebut bahwa Osol adalah sarang kuman dan bakteri setelah ciuman itu. Sun Kul merasa Osol telah merusak kebersihan mulutnya yang sudah dijaga selama bertahun-tahun. Sementara itu, Osol menjemput ayahnya yang sedang protes di depan bekas perusahaannya. Mendengar kata-kata ayahnya, Osol merasa bersalah karena belum bisa membuat ayahnya bangga. Ia berjanji akan bekerja keras agar ayahnya tidak perlu bekerja lagi. Sementara itu, Sun Kul merasa frustrasi karena bayangan Osol selalu menghantuinya. Namun, ia sedikit terhibur ketika melihat pegawai-pegawainya bermain air saat bekerja. Ia sempat memperhatikan senyum lepas Osol, meski tetap gengsi di depan sekretarisnya. Tanpa sengaja, Osol menyemprotkan cairan ke arah Sun Kul, yang membuatnya sangat marah. Sun Kul berpikir Osol sedang menangis karena mengusap wajahnya dengan kertas minyak, yang ia anggap tidak steril. Hal itu membuatnya semakin muak, karena ia merasa Osol terus-menerus mengotori dirinya. Sekretaris Kon kemudian menemui Mahwa untuk membicarakan kondisi Sun Kul, yang baru-baru ini masuk rumah sakit karena iritasi gusi akibat terlalu sering menyikat gigi. Mereka sepakat untuk memperkenalkan Sun Kul kepada seorang psikiater yang dikenal sebagai murid profesor dari Amerika. Sementara itu, Osol kedatangan seorang pria berpakaian seperti dokter di rumahnya. Ternyata, pria itu adalah Hain, seorang psikiater. Namun, Osol yang belum mengetahui identitas Hain, mengira Hain adalah pasien yang membutuhkan konseling. Hain masih merahasiakan profesinya di depan keluarga Osol. Sekretaris Kon menyarankan agar Sun Kul segera bertemu dengan Dr. Daniel dan meninggalkan nomor telepon dokter tersebut. Sun Kul akhirnya menghubungi dokter tersebut, yang ternyata adalah Hain. Hain menyimpulkan bahwa trauma kontak fisik pada penderita misofobia seperti Sun Kul akan berkurang setelah beberapa minggu. Keesokan harinya adalah peringatan kematian ibu kandung Osol. Pada hari itu, Osol selalu bersikap aneh, membersihkan rumah dan berdandan rapi agar arwah ibunya tenang. Penampilannya yang menawan saat datang ke kantor mengejutkan teman-temannya, termasuk Sun Kul, yang menduga Osol akan pergi kencan buta setelah bekerja.
Hari itu, Osol dan timnya ditugaskan membersihkan rumah seorang kolektor action figure yang meminta mereka berhati-hati. Tanpa sengaja, kolektor itu menjatuhkan salah satu koleksinya dan Osol dituduh sebagai penyebabnya. Padahal, Osol justru terkilir karena menginjak benda tersebut yang sudah rusak. Mengetahui hal itu, Sunkul memanggil seluruh tim untuk meminta penjelasan. Ia akhirnya memecat Osol karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Beberapa waktu kemudian, Osol mendatangi tempat abu ibunya disimpan. Ia sedih karena dipecat akibat kesalahpahaman. Ia menaruh bunga dan menemukan yogurt yang mengingatkannya pada ibunya. Ia mencari siapa yang meletakkan yogurt itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil menemukannya. Saat duduk termenung di tangga, Hain datang menemaninya. Perasaan Osol yang tadinya kacau mulai membaik setelah minum yogurt itu. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Sunkul yang ingin meminta maaf. Sunkul merasa bersalah karena bersikap kasar terhadap Osol dan meminta Osol untuk kembali bekerja. Keesokan harinya, Sunkul mengajak pria pemilik action figure untuk meminta maaf kepada Osol atas tuduhan yang salah. Namun, saat berbincang, Osol terjatuh dari tangga dan Sunkul dengan sigap menyelamatkannya. Hal ini mengejutkan semua orang karena Sunkul, penderita misofobia, tak bisa sembarangan menyentuh orang lain. Sunkul pun teringat kata-kata dokternya, bahwa ia bisa sembuh dari misofobia saat sedang jatuh cinta. Setelah kejadian itu, tangan Sunkul diperban, dan ia menghubungi dokternya untuk mencari jawaban. Dokter Daniel menyarankan Sunkul untuk melakukan tes dengan cara memegang benda milik orang lain. Sunkul pergi ke dapur kantor untuk melakukan tes yang disarankan oleh dokternya. Namun beberapa kali mencoba, usahanya selalu gagal. Sementara itu, Osol menceritakan rahasia terbesarnya kepada Hain, bahwa ia adalah seorang petugas kebersihan yang ia sembunyikan dari sang ayah. Hain pun mengungkapkan bahwa saat ini ia sedang menyukai seorang gadis yang ceria. Setelah Osol pulang, Hain teringat pada sosok perempuan yang dulu memberinya yogurt saat ia sedang beristirahat. Gadis itu ternyata adalah Osol, yang ketika itu sedang mengunjungi ibunya di tempatnya bekerja. Sejak saat itu, Osol sudah memiliki tempat khusus di hati Hain. Berbeda dengan Sunkul, ia memandangi gelas milik Osol yang ia bawa pulang. Ia mulai sadar bahwa penyakitnya membaik ketika berhadapan dengan Osol atau barang-barangnya. Sunkul terus memikirkan Osol hingga tidak bisa tidur, karena sepertinya ia mulai jatuh cinta. Suatu hari, Sunkul mendengar pengakuan Osol yang mengatakan bahwa gadis itu menyukainya. Hal ini terus menghantui pikiran Sunkul hingga membuat jantungnya berdebar-debar dan tidak fokus. Ketika Osol tiba-tiba datang membawakan sup buatannya, Sunkul justru menyatakan perasaannya, meskipun kemudian ia meralat ucapannya karena merasa canggung. Untuk pertama kalinya, Sunkul mengizinkan orang lain masuk rumahnya yang sangat higienis. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal lebih jauh. Ketika Osol berniat mencuci gelas yang digunakannya, Sunkul melarangnya, karena ia tidak ingin Osol tahu bahwa gelas miliknya ada di rumah itu. Suatu hari, Sunkul mengubah gaya rambutnya setelah mendapatkan pujian dari Osol. Perubahan ini membuat sekretaris Kon merasa ada yang aneh. Ketika Osol ditugaskan membersihkan sebuah rumah di kawasan berbahaya yang masuk daftar hitam perusahaan, Sunkul panik dan langsung menyusul Osol untuk menyelamatkannya dari pelecehan.
Dalam kejadian tersebut, tangan Sun Ku terluka karena amukan pelaku. Namun Osol berhasil mengobatinya. Saat itu, Sun Ku justru memegang tangan Osol dan menciumnya. Kejadian ini terlihat oleh Dr. Daniel dari kejauhan. Keesokan harinya, Osol mulai merawat diri dengan lebih rajin, mandi pagi dan berdandan sebelum bekerja. Di jam istirahat, ia bahkan selalu merias wajahnya. Saat memeriksa pekerjaan, Sun Kul melihat Osol bersama Jaimin, yang sedang bercanda dan mencium kepala Osol untuk mencium aroma rambutnya. Hal ini membuat Sun Kul marah dan cemburu. Lalu ia memisahkan mereka dengan alasan yang tak masuk akal. Jaimin merasa ada yang aneh. Sementara Osol tersipu malu karena merasa diperhatikan oleh atasannya. Suatu hari, Sun Kul berkunjung ke tempat kakeknya dirawat. Kakeknya menyarankan agar Sun Kul memiliki kekasih. Tetapi Sun Kul mengatakan bahwa ia belum memikirkannya. Ia merasa muak dengan ibunya yang sering bergonta-ganti pacar. Dalam perjalanan, Sun Kul bertemu Osol, yang masih penasaran dengan alasan Sun Kul menciumnya tempo hari. Osol merasa hatinya dipermainkan karena sejak kejadian itu, Sun Kul tidak memberikan penjelasan apapun. Sun Kul meminta maaf atas perlakuannya dan menyatakan bahwa ia tidak bermaksud mengajak hubungan lebih lanjut. Osol yang kecewa mencoba menghilangkan kesedihannya dengan minum sup. Keesokan harinya, Osol berpapasan dengan Sun Kul dan Sekretaris Kon. Melihat perubahan Osol, Sekretaris Kon menyadari ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Saat rapat perusahaan, pikiran Sun Kul terganggu oleh bayangan Osol. Merasa Chuyon adalah sahabat yang bisa dipercaya, Osol menceritakan semua yang ia alami. Namun, Sun Kul ternyata mendengarkan pengakuan Osol dari dekat, yang menyebutnya sebagai pria yang tidak tahu diri. Di sisi lain, Yong Sik mengajak Osol untuk bertemu dan menceritakan rasa sakit hatinya setelah ditolak oleh gadis yang ia sukai. Tanpa sadar, Yong Sik membocorkan pekerjaan Osol kepada orang lain. Mendengar hal ini, Odol, adik Osol, langsung datang ke tempat kakaknya bekerja. Kakak beradik itu pun bertengkar, dan Osol meminta Odol untuk merahasiakan pekerjaannya dari sang ayah, karena ia tidak ingin ayah mereka bersedih jika mengetahui anak gadisnya bekerja di bidang yang tidak sesuai harapannya. Untuk menebus permintaan maafnya, Osol mengajak Odol dan Yong Sik untuk makan bersama. Meskipun begitu, Odol tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan iba karena melihat kakaknya bekerja keras sebagai petugas kebersihan. Walaupun begitu, Osol mengaku sangat menyukai dan menikmati pekerjaannya. Di tempat lain, Sekretaris Kon sedang menemui presiden perusahaan. Ia melaporkan bahwa kondisi Sun Kul kini mulai membaik dari penyakitnya, dan itu sebagian besar karena kehadiran seorang gadis. Mendengar hal itu, presiden perusahaan merasa penasaran dengan sosok Osol. Sementara itu, Sun Kul menemui Dr. Daniel untuk menceritakan masalahnya. Daniel memberi saran kepada Sun Kul bahwa gadis tersebut mungkin memiliki tempat istimewa di hatinya, meskipun Sun Kul sendiri belum bisa memastikannya. Keesokan harinya, Osol bertemu Daniel saat ingin berangkat bekerja. Osol mengira Daniel ingin berkencan dan memberinya semangat. Namun, di perjalanan, Osol bertemu Sun Kul yang bertanya tentang maksud ucapannya yang menyebutnya pria tidak bertanggung jawab. Jawaban Osol membuat Sun Kul merasa bersalah, karena ia tidak bermaksud mempermainkan hati Osol. Sun Kul tidak ingin menceritakan masalahnya kepada Sekretaris Kon, tetapi ia juga tidak ingin sekretarisnya mengetahui kondisinya yang sebenarnya.
Sun Kul beralasan bahwa masalah yang ia ceritakan adalah pengalaman teman. Meskipun sekretaris Kon tahu bahwa Sun Kul sedang berbohong. Di sisi lain, Juyun mengundang Osol ke kampusnya. Di sana, Juyun memberitahu Osol bahwa penyewa kamar di rumahnya yang ia kira pengangguran ternyata adalah seorang dokter. Sun Kul, yang berencana menemui Osol di kampus, akhirnya membatalkan niatnya setelah melihat Osol bersama Daniel. Daniel pun mengajak Osol makan malam bersama, dan hal itu tidak luput dari pengamatan Sun Kul, yang merasa kecewa pada dirinya sendiri. Osol masih sulit percaya bahwa seorang psikiater seperti Daniel bisa menyukainya, seorang gadis biasa. Namun, Osol juga tidak ingin terlalu memikirkan latar belakang Daniel. Meskipun begitu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Daniel, hingga ia akhirnya teringat bahwa tetangga mesum yang dilihatnya saat mabuk adalah Daniel. Sun Kul merasa perlu memastikan identitas Daniel kepada sekretarisnya. Sekretaris Kon memastikan bahwa Daniel adalah psikiater terbaik yang direkomendasikan oleh dokter di Amerika. Namun, Sun Kul semakin kesal melihat kedekatan Osol dengan Daniel, dan ia melampiaskannya dengan menyuruh Osol mengikuti berbagai pelatihan kebersihan. Suatu hari, Osol mendapatkan telepon dari sekretaris Kon yang meminta bantuannya menggantikan posisi sebagai sekretaris Sun Kul. Sun Kul sangat terkejut saat melihat Osol berada di ruang kerjanya. Selama sehari penuh, Osol menjadi sekretaris Sun Kul, tetapi Sun Kul merasa langkah Osol terlalu cepat dan tidak sesuai dengan ritmenya, sehingga ia memperlambat langkahnya dan membiarkan Osol berjalan di sisinya. Di dalam lift, keduanya terganggu oleh seekor nyamuk, dan Osol tanpa sengaja terpleset dan jatuh ke dalam pelukan Sun Kul. Kejadian ini terlihat oleh para pegawai, dan Osol berusaha menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian, Sun Kul dan Osol berada di bandara untuk menghadiri rapat bersama seorang klien. Namun, Sun Kul merasa tidak bisa menemui kliennya karena bandara yang ramai membuatnya trauma. Osol pun menjaga Sun Kul dari kerumunan dengan membentangkan payung untuk menjaga jarak dari orang-orang di sekitar mereka. Kakek Sun Kul, yang melihat kejadian ini dari kejauhan, merasa lega melihat Sun Kul berhasil menyelesaikan rapatnya dengan baik. Dalam perjalanan pulang, Sun Kul memperhatikan Osol yang tampak tidak nyaman dengan sepatunya. Ia pun memberikan sepatunya kepada Osol agar tidak tersiksa dengan sepatu hak tingginya. Ketika tiba di dekat rumah Osol, Osol tertidur, dan Sun Kul pun memandangi wajahnya sebelum akhirnya ikut terlelap. Keesokan harinya, mereka berdua terkejut karena tidak sadar telah tertidur di dalam mobil. Sesampainya di rumah, Osol bertengkar dengan ayahnya, yang ternyata sudah tahu bahwa Osol bekerja sebagai petugas kebersihan. Ayahnya menyuruh Osol keluar dari pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Sun Kul mendapat kabar bahwa Osol sedang libur karena tidak enak badan. Merasa bersalah karena membuat Osol lembur semalaman, Sun Kul memutuskan untuk mengunjungi rumah Osol. Mereka tidak sengaja bertemu di depan rumah, dan Osol mengakui bahwa ia sedang bertengkar dengan ayahnya mengenai pekerjaannya. Sun Kul kemudian menemui ayah Osol untuk membujuknya agar mengizinkan Osol terus bekerja. Dengan segala bujukannya, akhirnya ayah Osol memberikan izin kepada Osol untuk kembali bekerja. Sun Kul pun terus meyakinkan Osol bahwa ia akan berusaha mempertahankan posisinya di perusahaan, karena ia merasa mulai memiliki perasaan yang mendalam kepada Osol. Meskipun begitu, ayah Osol tidak bisa tidur semalaman karena memikirkan kata-kata Sun Kul. Keesokan harinya, ia mengajak Osol untuk minum soju bersama dan mengobrol. Ia berharap Osol bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,
Tetapi Osol mengatakan bahwa ia belum berpikir untuk mencari pekerjaan lain, karena ia merasa nyaman dengan pekerjaannya sekarang, meskipun pekerjaan itu sering dipandang sebelah mata. Mendengar hal ini, ayah Osol akhirnya pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Sunkul tiba di tempat Osol dan teman-temannya berkumpul. Awalnya, dia hanya mengamati dari luar tanpa niat untuk masuk. Namun, kehadirannya membuat suasana menjadi canggung. Setelah selesai minum, Sunkul ingin memberi tumpangan pada Osol, tetapi mobilnya diderek karena parkir sembarangan. Keduanya akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Di jembatan penyeberangan, mereka terpaku melihat tulisan romantis yang berisi ungkapan perasaan. Osol kemudian memberikan coklat buatannya kepada Sunkul sebagai ucapan terima kasih. Keesokan harinya, ibu Sunkul heran melihat coklat di rumahnya karena tahu Sunkul tidak pernah menyukai coklat sejak dulu. Saat sekretaris hendak mencicipinya, Sunkul dengan cepat menyimpannya karena menurutnya coklat itu sangat berharga. Sementara itu, Osol dan teman-temannya ditugaskan membersihkan sebuah perusahaan. Osol bertugas membersihkan ruangan yang menyimpan dokumen penting, dan ia bekerja dengan hati-hati. Namun, seorang pria datang dan merusak dokumen tersebut, menyebabkan Osol terkena masalah. Sunkul datang dan membela Osol setelah memastikan bahwa dia tidak bersalah. Sekretaris Ka bingung dengan sikap Sunkul yang terus membela Osol, bahkan ketika tindakannya tampak tidak rasional sebagai seorang CEO. Osol merasa tidak enak karena melibatkan Sunkul dalam masalah ini. Setelah melihat rekaman CCTV, bukti terus mengarah pada Osol, dan Sekretaris Ka meminta San Kyul untuk bertindak tegas dengan memecatnya. Sunkul menolak karena tidak ingin berjauhan dengan Osol. Meski begitu, Osol tetap bertekad meninggalkan perusahaan, meski merasa sedih dan tidak adil dengan situasi yang menimpanya. Di sisi lain, Odol mendapat kabar bahwa ayahnya dipukuli oleh preman jalanan. Mereka bertengkar karena Odol tak bisa menahan amarah saat melihat ayahnya disiksa. Ia memukul preman tersebut hingga harus dibawa ke kantor polisi. Osol mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, namun usahanya sia-sia. Sekretaris Ka mendengar kabar itu dan membuat kesepakatan dengan Osol. Sunkul merasa harinya kacau dan memutuskan untuk pulang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Osol berada di rumahnya. Osol memperkenalkan diri sebagai asisten di rumah Sunkul dan akan tinggal di sana selama bekerja. Meski masih tidak bisa menerima semua yang terjadi, Sunkul akhirnya memutuskan untuk tidur di hotel. Namun, ia tidak bisa beristirahat dengan tenang karena khawatir tentang kebersihan hotel. Sunkul bahkan membawa pegawainya untuk membersihkan hotel, tapi akhirnya diusir karena melanggar aturan. Ia memutuskan tidur di kantor, dan tiba-tiba Osol datang mengajaknya pulang. Setelah berpikir panjang, Sunkul menuruti nasihatnya. Bahkan, untuk pertama kalinya, ia mengizinkan ibunya menginap di rumahnya. Kehadiran Osol membawa perubahan kecil pada penyakit Sunkul, meskipun ia masih sulit tidur. Ketika ingin menghampiri Osol, ibunya tiba-tiba keluar untuk mengambil minum, sehingga Sunkul terpaksa bersembunyi. Ia secara tidak sengaja memeluk Osol, yang membuat gadis itu terbangun. Sunkul menyuruhnya diam hingga ibunya pergi. Setelah itu,
Ia membawakan selimut untuk Osol karena tahu Osol tidak nyaman tidur di sofa. Keesokan harinya, Osol berencana memasak makan malam untuk Sunkul, namun malah membuat rumah berantakan. Sankil pulang dan melihat kekacauan yang dibuat Osol, tapi ia tidak marah dan memilih makan bersama. Osol merasa tidak enak hati melihat Sunkul membersihkan rumah sendirian. Ia teringat kata-kata sekretaris Kai yang menyuruhnya untuk membuat kekacauan agar bisa membantu Sunkul sembuh dari penyakitnya. Sunkul merasa bersalah karena sempat memarahi Osol malam sebelumnya. Ia kemudian membelikan berbagai peralatan mandi dan sepasang sandal berbentuk linci, sama seperti miliknya. Osol merasa bahagia karena kehadirannya dianggap spesial oleh Sunkul. Suatu hari, Osol bertemu dengan kakek Sunkul atas permintaan sekretaris K. Kakek tersebut meminta Osol untuk tidak jatuh cinta pada cucunya dan hanya bekerja sesuai perintahnya. Meskipun hatinya terasa berat, Osol tetap menuruti perintah tersebut. Ia tidak ingin bantuan yang dijanjikan oleh presdir dibatalkan, karena hal itu dapat membuat hidup adiknya sengsara, apalagi jika tidak bisa lolos dari catatan kriminal. Akhirnya, Osol mengalah pada egonya demi kebahagiaan sang adik. Bahkan ketika Sunkul menyatakan perasaannya, Osol dengan tegas menolaknya sambil berkata bahwa ia sama sekali tidak tertarik pada Sunkul. Mendengar hal itu, Sunkul merasa sedih. Namun ia berjanji akan membuat Osol jatuh cinta padanya suatu saat nanti. Keesokan harinya, Sunkul sudah merencanakan beberapa hal untuk menarik perhatian Osol. Ia memasak agar mereka bisa sarapan bersama. Namun Osol masih merasa canggung atas kejadian semalam. Bahkan, ia tidak fokus saat makan bersama Sunkul. Sunkul membersihkan remahan makanan di wajah Osol dengan tangan, yang membuat Osol semakin khawatir. Di sisi lain, Daniel menemui sekretaris K untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan Osol. Daniel rupanya tahu bahwa pihak Sunkul hanya membuat alibi tentang kepergian Osol ke Busan. Sekretaris K akhirnya memberitahukan kepada Daniel tentang keberadaan Osol saat ini. Daniel pun menawarkan diri untuk menjadi dokter pribadi Sunkul dan membantunya sembuh dari penyakit, karena ia ingin menyelamatkan Osol dari perjanjian yang dianggapnya tidak masuk akal. Daniel datang ke rumah Sunkul dan memperkenalkan dirinya sebagai dokter pribadi. Sunkul awalnya menolak, merasa tidak memerlukan dokter pribadi yang tinggal bersamanya. Namun, Osol justru membantu Daniel dengan cara membuat Sunkul terlihat seperti pria mesum yang hanya ingin tinggal dengannya. Mendengar hal itu, Sunkul akhirnya mengizinkan Daniel menginap di rumahnya. Setelahnya, Osol ingin membuang sampah dan ditemani oleh Daniel. Daniel bertanya balik mengenai motif kedatangan Osol dan alasan ia memutuskan untuk pindah. Osol menjelaskan bahwa ia berbohong demi melindungi adiknya agar tidak mengalami nasib yang sama dengannya. Daniel memahami alasan tersebut dan memutuskan untuk membantunya dalam menyembuhkan penyakit Sunkul. Di sisi lain, kehadiran Daniel membuat Sunkul merasa kesal. Ia melayangkan protes kepada Presdir untuk menghentikan Daniel sebagai dokter pribadinya. Tetapi Presdir mengabaikan permintaannya. Tidak berhenti di situ, Sunkul menerima undangan untuk datang ke peluncuran buku Hawon. Ia memastikan kepada Osol tentang kemungkinan terburuk jika ia menghadiri acara tersebut. Namun, Osol justru memberikan dukungan agar Sunkul datang dan memenuhi permintaan ibunya. Meskipun begitu, Osol menyesali keputusannya karena ia telah berjanji pada Presdir untuk tidak menaruh perasaan pada Sunkul. Sunkul akhirnya datang ke acara tersebut dan menolak Hawon yang selama ini menunjukkan ketertarikannya pada Sunkul. Ia menjelaskan bahwa ia sudah menyukai orang lain dan meminta Hawon untuk berhenti mengejarnya. Namun, berita tentang Sunkul yang dikabarkan berkencan dengan Hawon menyebar di seluruh Seoul. Sahabat Osol mengajaknya minum soju agar Osol tidak merasa sedih.
Daniel juga mencoba menghibur Osol dengan mengajaknya berbelanja lobster. Sun Kul yang mengetahui hal ini menjadi semakin kesal. Namun, Sun Kul sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa Osol tidak salah paham atas berita tentang dirinya dengan Hawon. Ia kembali menyatakan perasaannya kepada Osol, menegaskan bahwa hanya Osol yang ia sukai. Sementara itu, Osol bertemu dengan sahabatnya, Chuyon, dan menceritakan tentang perjanjian yang ia buat dengan kakek Sun Kul. Chuyon memberikan dukungan agar Osol jujur pada perasaannya, karena ia tahu Osol juga menyukai Sun Kul. Dan Sun Kul segera mengajak Osol ke akuarium bawah laut di Seoul. Namun, kebersamaan mereka tiba-tiba dirusak oleh ketiga teman Osol. Sun Kul membawa Osol pergi dari tempat itu. Osol mengajak Sun Kul untuk berjalan-jalan sejenak. Ketika melihat segerombolan ikan yang berenang, Sun Kul memohon pada Osol agar dia tetap berada di sisinya. Sun Kul yakin dia bisa menghadapi apapun selama bersama Osol. Di sisi lain, Hain menemui Sekretaris Kon untuk membicarakan kecelakaan yang merenggut nyawa ibu Osol. Sekretaris Kon cemas, takut fakta ini akan menyakiti perasaan Sun Kul dan Osol. Suatu hari, Osol ingin pergi ke tempat penyimpanan abu ibunya, dan Sun Kul memaksa ikut karena tidak ingin berjauhan dengannya. Dalam perjalanan, Sun Kul merasa cemas karena penyakitnya yang membuatnya tidak nyaman di tempat ramai. Namun, dia senang karena bisa mencoba hal baru bersama Osol. Setibanya di sana, Osol merasa bangga pada Sun Kul sebagai kekasihnya dan menceritakan banyak hal yang telah mereka lalui bersama. Meskipun begitu, Osol masih bingung dengan keputusannya. Di satu sisi, dia tidak ingin menyakiti perasaan Osol, tetapi di sisi lain, dia tak bisa menyerah pada perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Osol memutuskan untuk bertemu dengan Sekretaris Kon. Dia mengundurkan diri dan ingin mengakhiri semuanya, memilih untuk menikmati hidup sebagai kekasih Sun Kul. Sekretaris Kon kemudian mengetahui bahwa Presdir Cha telah membuat perjanjian dengan Osol yang melarang mereka berkencan. Sekretaris Kon mendatangi Presdir Cha, memohon agar tidak menghalangi hubungan mereka. Namun, fakta tentang AG Group yang didirikan oleh Presdir Cha membuat situasi semakin rumit. Setelah memutuskan untuk pergi dari rumah Sun Kul, Osol berjuang demi adiknya yang terlibat masalah. Osol mendapat kabar bahwa CCTV yang menangkap kejadian terkait adiknya telah ditemukan. Itu semua berkat bantuan Hain dan sekretaris. Ketika mereka kembali, ayah Osol menginterogasi Sun Kul tentang hubungannya dengan Osol. Sun Kul kemudian meminta izin untuk menjaga Osol dan berkencan dengannya. Ayah Osol merasa lega karena putrinya dipertemukan dengan pria yang bertanggung jawab. Kini, Osol merasa bahagia karena bisa berkencan tanpa harus bersembunyi-sembunyi. Di tempat lain, Sun Kul menemui Osol di taman bermain dan melihatnya sedang menemani seorang anak kecil. Ingatan Sun Kul kembali ke masa kecilnya, mengingat gadis kecil yang sering mengganggunya. Osol merasa cerita masa kecil Sun Kul tidak asing karena ia juga pernah mengalami hal yang sama. Osol menduga bahwa laki-laki yang sering ia jahili dulu adalah Sun Kul. Rupanya, mereka sudah terhubung sejak kecil meskipun memiliki kepribadian yang berbeda. Hubungan mereka pun semakin bahagia. Bahkan, Osol mulai terpengaruh oleh kebiasaan Sun Kul dalam menjaga kebersihan. Ia membersihkan kamar mandi hingga membuat orang-orang terheran dengan kebiasaan barunya itu. Di sisi lain, Sun Kul mengabulkan permintaan Osol untuk pergi kencan di bioskop. Sun Kul menyusun rencana bersama tiga pegawai yang menyamar sebagai pekerja bioskop. Osol curiga karena bioskop terlihat sepi saat akhir pekan. Tetapi ia berpura-pura tidak tahu dan mengikuti permainan Sun Kul yang berusaha menyenangkannya.
Keesokan harinya, Sun Kul mengundang Hain ke kantornya untuk membicarakan penyakitnya, yang semakin mengganggu. Ia merasa kasihan pada Osol yang tidak bisa berkencan dengan normal karena penyakit yang dideritanya. Selain itu, Osol juga ingin berubah dan mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Ayah Osol sendiri telah memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak ingin terlibat lagi dalam keputusan yang membuat Sun Kul bersedih. Namun, sebelum itu terjadi, Pres Dircha bertekad untuk menghancurkan karir Odol. Ketika Osol sedang belajar di perpustakaan, Sun Kul memberikan kejutan sebagai penyemangat belajarnya. Ia menyiapkan banyak balon dan mendekorasi depan perpustakaan. Hain kemudian menemui sekretaris Kon untuk berterima kasih atas bantuannya, terutama dalam mencari rekaman CCTV tentang kasus Odol. Hain juga menanyakan keterlibatan sekretaris Kon dengan Pres Dircha. Rupanya, sekretaris Kon telah menganggap Sun Kul seperti anak sendiri karena ia memiliki anak dengan penyakit yang serupa dengan Sun Kul. Sekretaris Kon hanya ingin Sun Kul bahagia, tetapi ia merasa bersalah karena mengikuti perintah Pres Dircha yang mementingkan dirinya sendiri. Setelah itu, Hain menemui Pres Dircha dan memintanya berhenti menyiksa keluarga Osol. Ia memberikan peringatan bahwa tindakan Pres Dircha telah mempengaruhi ibu Osol hingga menyebabkan kematiannya. Meski mendapat ancaman, Pres Dircha tidak peduli dan terus berusaha memberikan hukuman pada Odol. Saat Odol dan ayahnya mengetahui bahwa dalang di balik semuanya adalah Pres Dircha, mereka sangat marah dan kecewa. Osol pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Sun Kul. Setelah putus, Sun Kul kesulitan menemui Osol dan merasa tak fokus dalam bekerja karena terus memikirkan Osol. Ia bahkan meminta bantuan Hain untuk menanyakan kabar Osol. Namun, Osol tetap teguh pada keputusannya untuk berpisah. Sun Kul yang bingung dengan perubahan sikap Osol akhirnya kembali ke kantornya, di mana ia melihat Odol berusaha menemui Pres Dircha. Odol meminta bantuan Sun Kul untuk bisa bertemu dengan Pres Dircha. Sun Kul lalu mendatangi Pres Dircha setelah mengetahui bahwa ibu Osol adalah korban dari proyek AG Group 6 tahun lalu. Sun Kul marah dan kecewa karena kakeknya telah menyebabkan penderitaan bagi keluarga Osol. Namun Pres Dircha tetap acuh tak acuh. Hari demi hari, Sun Kul merindukan Osol, tetapi hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Ia bahkan memperbaiki lampu jalan agar Osol aman saat pulang. Penyakit Sun Kul semakin parah setelah mereka berpisah. Kecintaannya pada kebersihan meningkat drastis hingga tangannya terluka. Hain yang datang untuk konseling dengan Sun Kul ditolak mentah-mentah. Osol yang juga merindukan Sun Kul akhirnya bertemu dengan Hain dan menanyakan kabar tentang Sun Kul. Jawaban Hain tidak sepenuhnya membuat hati Osol tenang, tetapi ia tahu bahwa perasaannya terhadap Sun Kul belum sepenuhnya hilang. Keesokan harinya, Pres Dircha datang ke kantor untuk bertemu cucunya, Sun Kul. Ia berniat menyerahkan perusahaan AG Group kepada Sun Kul. Namun tawaran itu ditolak. Sun Kul tak ingin terlibat dalam hal-hal kotor yang telah merusak hubungannya dengan Osol. Saat itu, Sun Kul baru mengetahui bahwa penyumbang terbesar perusahaannya adalah kakeknya sendiri. Sun Kul merasa kecewa karena merasa ditipu oleh orang terdekatnya. Hal ini membuat Sun Kul mengalami kecelakaan dan koma selama beberapa minggu. Osol merasa bersalah dan menganggap dirinya sebagai penyebab keterpurukan Sun Kul. Selama masa koma, Osol terus berada di sisinya, berharap agar Sun Kul segera bangun.
Ia tak ingin kehilangan pria yang sangat ia cintai. Di rumah sakit, Osol bahkan berani melawan Presdir Cha yang berusaha menghalanginya bertemu dengan Sun Kul. Selama seminggu penuh, hidup Osol terasa sangat suram. Tetapi suatu ketika ia mendapat kabar bahwa Sun Kul telah siuman. Ketika membuka mata untuk pertama kalinya, Sun Kul langsung mencari Osol dan mengucapkan terima kasih karena Osol telah merawatnya selama ia koma. Sun Kul meminta maaf atas semua kesalahan keluarganya dan berterima kasih karena Osol telah hadir dalam hidupnya. Setelah sembuh, Sun Kul memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO. Ia berencana pergi ke Amerika sesuai dengan keinginan kakeknya. Sebelum pergi, Sun Kul mendatangi rumah Osol dengan alasan ingin bertemu Hain. Namun sebenarnya ia ingin memberikan sebuah kalung untuk Osol. Meski Sun Kul merindukan kebersamaannya dengan Osol, ia harus tetap pergi demi melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, Presdir Cha mendatangi rumah Osol untuk meminta maaf atas tragedi yang menimpa keluarga Osol. Osol pun sadar bahwa yang patut disalahkan bukanlah Sun Kul. Osol berniat menyusul Sun Kul di bandara. Namun ia tak menemukannya karena Sun Kul sudah keburu pergi. Sebagai ungkapan rasa bersalah, Presdir Cha mengadakan konferensi pers untuk mengakui kesalahan dan menyumbangkan sebagian asetnya. Osol kemudian pergi ke makam ibunya. Di sana ia bertemu dengan tiga teman Sun Kul yang ditugaskan oleh Sun Kul untuk membersihkan makam tersebut. Osol merasa egois karena telah menyalahkan Sun Kul. 2 tahun berlalu, Sun Kul akhirnya kembali ke Seoul dalam keadaan yang jauh lebih baik. Penyakit obsesinya terhadap kebersihan telah sembuh. Di jalan, Sun Kul melihat Osol yang baru pulang dari kantor. Kehidupan Osol pun telah berubah. Kini ia bekerja di perusahaan olahraga dan hidup sesuai keinginannya. Sun Kul menghampiri Osol dan menyesal atas semua yang terjadi. Ia memberikan stiker yang pernah diberikan Osol dan meminta kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka. Sun Kul juga sudah memaafkan kakeknya setelah mendengar bahwa Presdir Cha telah meminta maaf dan menyumbangkan sebagian asetnya. Sun Kul, yang selalu teguh pada pendiriannya, memulai usahanya sendiri dengan bantuan 4 pegawainya. Sun Kul tak putus asa dalam usahanya memperbaiki hubungan dengan Osol. Meskipun Osol sempat menolak, Sun Kul terus berusaha menunjukkan perasaannya. Sementara itu, Odol, adik Osol, berhasil mencapai tim nasional Taekwondo yang membuat ayah mereka sangat bangga. Namun, kebahagiaan itu terganggu ketika melihat Sun Kul hadir. Sun Kul terus berusaha mendapatkan maaf dari keluarga Osol meskipun kehadirannya tidak diinginkan. Saat mabuk setelah minum bersama Osol dan rekan kerjanya, Sun Kul mengungkapkan betapa ia menderita selama 2 tahun karena tidak bisa melupakan Osol. Ketika Sun Kul tertidur, Osol pun akhirnya mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan Sun Kul, namun tidak ingin menyakiti keluarganya.
Sun Kul kemudian mengajak keempat pegawainya untuk makan bersama dan mengajak mereka bergabung dalam perusahaan baru yang ia rintis dari nol. Usaha Sun Kul perlahan mendapat perhatian dari Ayah Osol, yang akhirnya mulai melihat ketulusan Sun Kul. Ayah Osol kemudian merestui hubungan mereka. Setelah mengunjungi makam istrinya, Ayah Osol meminta putrinya untuk menemui Sun Kul karena ia tahu Osol masih menyimpan perasaan. Dengan restu dari ayahnya, Osol segera menemui Sun Kul dan mengajaknya memulai hidup baru. Hubungan mereka pun semakin romantis karena cinta yang tak pernah hilang.